Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang akar kesombongan atau sumber kesombongan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, kopi jeung rokona. Akar kesombongan. Nah, banyak orang yang berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang agama, tapi banyak yang tidak menyadari tentang kesombongan. Karena justru dosa, peperangan, perselisihan, pertumpahan darah, dan kerusakan yang ada di dunia ini awal mulanya terjadi karena kesombongan. Nah, bahkan dosa pertama ketika cerita dan kisah dongeng tentang Adam dan Hawa pun awal mulanya adalah kesombongan. Jadi sebetulnya ketika pertama manusia mengenal kehidupan, dosa yang dilakukan pertama manusia itu adalah kesombongan. Ya. Dan kesombongan itu dari mana datangnya? Kan kalau kesombongan ibarat buah. Ya, buahnya. Jadi buah holdi itu sebetulnya kesombongan. Yang dikatakan buah holdi itu adalah kesombongan. Ya, ketika Adam dilarang dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon. Kalau pohonnya kan beda, akarnya beda. Akarnya dari dosa itu adalah pengetahuan. Ketika orang merasa tahu, itu adalah akar dari dosa. Nah, sedangkan buah dari dosa itu apa? Nah, banyak orang yang tidak tahu tentang kesombongan. Bahkan tidak sadar bahwa dirinya sombong. Sebetulnya untuk melihat sombong dan tidaknya orang, maka lihatlah apa yang dikeluarkan dari ucapannya. Nah, ketika dia menuduh sombong lu sama orang lain, sebetulnya adalah karena orang itu sombong. Jadi kalau ada kiai, ustadz yang selalu bilang sombong sama orang lain, sebetulnya dia sedang mempertontonkan dan menunjukkan citra dirinya yang sombong. Sehingga keluarlah bahasa sombong yang dikeluarkan dari mulutnya untuk menuduh orang lain. Jadi orang yang sombong gampang menilainya. Jadi ketika ada orang yang sering bilang sombong sama orang lain, ketika orang lain tidak menerimanya, itulah orang-orang sombong. Nah, jadi gampang untuk melihat orang sombong kan kelihatan. Tapi kalau misalnya orang memiliki kapasitas, lalu dia bicara sesuai kapasitas dirinya, tidak disebut sombong. Tapi percaya diri. Hanya kalau kelebihan percaya dirinya disebutlah sombong. Orang Islam itu gak boleh sombong. Kalau rendah hati gak masalah. Tapi jangan rendah diri. Tapi diri pun kalau terlalu tinggi menilai diri jadinya kesombongan. Nah, akar-akar yang menyebabkan terjadinya kesombongan adalah akarnya seperti yang pernah saya jelaskan, akar dari dosa itu adalah pengetahuan. Ya, Adam dan Hawa kan tidak mungkin melakukan dosa dan tidak disebut dosa kalau belum tahu. Ya, kalau nggak tahu kan dosanya apa? Misalnya kayak anak kecil, bayi yang kecil ngencingin ibunya, kencing di pangkuan ibunya, berak di pangkuan ibunya, nggak disebut dosa karena tidak tahu.
nggak tahu apa-apa, nggak punya pengetahuan. Tapi ketika orang sudah diberitahu seperti Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon ini, lalu tetap melakukannya, itulah sumber dari dosa. Jadi dosa itu akarnya adalah merasa tahu, sudah dikasih tahu, dan merasa tahu. Yang paling bahayanya itu merasa paling tahu. Nah itulah akarnya. Dari merasa tahu itulah, maka ia berkembang dan akhirnya berbuah. Nah buahnya itu adalah kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah buah dari merasa paling tahu. Ya kita perhatikan sajalah ustadz-ustadz yang selalu merasa dirinya paling hebat, merasa paling tahu, padahal taunya itu bukan dari Tuhan langsung, dari kitab, dari hafalan, dari pemahaman, bukan dari amalan. Padahal yang namanya ilmu itu al-amal dan al-alam, dari yang dialami, yang diamalkan. Disebutlah ilmu. Kalau cuma dari hafalan dari sebuah kitab, ya bukan ilmu namanya, tapi tahu, pengetahuan. Pengetahuan dengan ilmu ya beda. Pengetahuan ya cuma hafalan, cuma nyerocos, ngomongin ayat-ayat. Tapi dia belum pintar dalam mengamalkan, baru pintar dalam berucap-ucap. Padahal kabur maktan indaulohi antakulu malatap arun. Sangat besar kebencian Allah bagi orang yang banyak berkata-kata tapi tidak berbuat. Nah kesombongan diantaranya awalnya adalah ketika orang merasa tahu, merasa hebat, merasa paling pinter. Dikiranya gak ada gitu orang pinter selain dirinya. Dikiranya cuman dia saja yang paling pinter di dunia ini. Sehingga dengan itu muncullah kesombongan. Jadi kesombongan lahir dari orang ketika sudah merasa paling tahu, merasa paling benar, muncullah kesombongan. Nah, terus kesombongan juga semakin menjadi-jadi, karena kesombongan itu adanya di pikiran. Semakin menjadi-jadi ketika banyak orang yang mendukungnya, memujinya. Wah, kamu hebat, kamu pinter, kamu dimuliakan oleh Tuhan katanya. Padahal cuma hafalan, ketemu sama Tuhan juga enggak. Kenal juga enggak sama Tuhan, ngomongin Tuhan. Ngomongin surga, surganya juga enggak tahu di mana. Pintunya digeser atau didorong, enggak tahu kan. Padahal dia sendiri belum pegang tiketnya, kuncinya. Kok udah merasa paling tahu surga, padahal cuma dari dongeng kitab, dari hafalan. Didukung lagi oleh orang-orang yang bodoh dan sombong. Maka yang orang yang sombong, yang mendukungnya pun orang-orang sombong. Karena orang-orang yang rendah hatinya, yang gak mungkin tertarik dan suka kepada orang-orang yang sombong. Makanya sebetulnya kejahatan yang terjadi di Indonesia dan keburukan juga terjadinya percekcokan Indonesia, ya sama kayak film Joker. Joker itu sebetulnya awalnya adalah orang baik. Ya, di Indonesia juga banyak sebetulnya seniman, asalnya punya band, bagus citranya. Tapi ketika salah memilih grup, salah memilih komunitas, salah memilih guru, bisa berubah menjadi jahat. Bisa berubah pemikirannya menjadi buruk dan menjadi lebih angkuh. Ya sama, Joker juga asalnya orang baik. Tapi ketika salah memilih situasi, salah berguru, malah ia berguru kepada kedendaman hatinya. Terus dendam, akhirnya muncullah kesombongan, akhirnya muncullah penyakit hati. Jadi kesombongan adalah penyakit hati yang gak bisa diobati oleh siapapun. Bahkan oleh saya, apalah artinya saya cuma menyampaikan. Gak bisa membuka hidayah, yang bisa membuka hidayahnya Tuhan.
Tapi Tuhan pun tentunya tidak akan sekali-kali memberikan hidayah atau kesadaran jika orang tersebut tidak berusaha untuk sadar. Sedangkan orang sombong, ya di mana ada orang sombong sadar? Kecuali dia sudah mati. Ya akan sadar-sadarnya nanti mungkin ketika dia udah reinkarnasi. Selama masih hidup di dunia, pengakuan orang, harta, itu membuatnya menjadi sombong. Apalagi ketika dia merasa tahu, merasa berilmu, itu sombong. Jadi sombong pertama adalah merasa tahu. Sombong yang kedua, dasarnya adalah didukung oleh materi, didukung oleh keuangan. Dan anehnya, kenapa ketika saya menyampaikan kebenaran yang rasanya pahit seperti meluruskan kembali tangan yang sudah bengkok? Ya jelas, itu terasa sakit, terasa menyakitkan. Kejujuran itu menyakitkan. Tapi nggak disukai banyak orang, bahkan nggak didukung. Yang nonton saya juga cuma sedikit. Channel saya itu termasuk channel yang nggak berkembang, pendukungnya sedikit, itu aja. Ya, dan saya memberikan ilmu ini secara gratis ya. Ya kan, terus nyuapin, tapi ya banyak juga yang belum sadar. Padahal kenapa channel-channel yang sombong, didukung orang-orang yang sombong, yang diajarkan juga cuman kebodohan, kebencian, itu pendukungnya luar biasa banyak. Dipuja, dilulukan seolah-olah mereka itu dewa, seolah-olah mereka itu orang mulia. Padahal bagaimana disebut orang mulia? Ya sombong. Dengan mengatakan sombong loh pada orang lain. Singapura sombong, padahal dirinya yang sombong. Jadi orang sombong itu gampang. Ketika sering menuduhkan kesombongan pada orang lain, sebetulnya dirinya sombong. Nah ini akibat apa? Dia merasa tahu. Tapi tahunya itu dari hafalan. Merasa paling Islam, tapi Islamnya itu dari hafalan, bukan dari amalan. Sehingga hatinya tinggi. Nah, bagaimana ilmu Allah akan turun kalau hatinya tinggi? Kalau sombong, merasa harga dirinya tinggi, karena hatinya tinggi. Hati itu ibarat air, dan ilmu itu juga seperti air, hanya turun ke bawah. Di mana hati itu wadahnya? Nah, kalau wadahnya di atas, bagaimana air itu akan turun kepadanya. Jadi yang dipahami oleh para ustadz dan ulama yang sombong itu adalah pengetahuan, bukan ilmu. Karena taunya cuma dari hafalan kitab, taunya cuma dari mendengar, mempelajari, dan memahami. Dipakai untuk memerangi orang lain, itulah kesombongan. Bukan dipakai untuk mengkaji diri, padahal ilmu dari kitab itu harusnya untuk mengkaji diri, untuk ikro kita baca. Tapi lagi-lagi, jika memang Tuhan tidak memberi hidayah, kesadaran, hidayah itu ya kesadaran, yang akan ada seorang pun yang bisa membuka kesadarannya. Kecuali dia berusaha untuk sadar, dia berjuang keluar dari zona nyamannya itu. Tapi dia udah merasa nyaman sombong sih, udah merasa nyaman dengan begitu dia hebat, diakui, dapat pengakuan, didukung. Nah, kalau saya membuat video ini pakai apa istilahnya, pakai pulsa sendiri, pakai biaya sendiri, saya harus ngerokok ya harus beli sendiri gitu, ngopi juga beli sendiri, ya ada sih, saya nggak menghilangkan satu dua yang mendukung gitu, yang kadang-kadang Kang ikut berak katanya, berbagi, karena Kang berak terus saya juga ikut berak katanya. Kan malu dicontohin terus tapi kita belum melakukan. Ya ada satu dua. Ya alhamdulillah, ya terima kasih kepada mereka yang konsisten berbagi dan mendukung. Sehingga channel saya masih terus berlanjut dan semoga berkembang ke depannya. Tapi ternyata hanya sedikit yang sadar dan ikut berbagi juga mendukung. Kan bentuk pendukungan kan, aduh ini kasihan nih, siapa tahu misalnya butuh apa ya kan didukung.
Tapi kalau nggak didukung ya, akhirnya kan ibaratnya ngopi aja, aduh loyo ini nggak didukung, nggak ada yang ngapa gitu. Jadi kan akhirnya kadang-kadang saya juga, loh kenapa ya? Kayak zaman Nabi Nuh, zaman Nabi apa? Nabi Soleh ataupun Nabi Yunus. Nabi Yunus kan nggak didukung sama sekali, bahkan dicela. Sampai akhirnya Nabi Yunus putus asa dan mencemplungin diri ke laut dan dimakan ikan nun atau paus. Itu gara-gara apa? Nggak didukung. Jadi akhirnya Yunus merasa nggak semangat, merasa loyo. Apa benar ini? Apa? Saya dapat tugas dari Tuhan, tapi kok nggak didukung? Sementara ahli-ahli kitab yang tukang ngapalin kitab, yang taunya Allah cuma dari hafalan, itu banyak pendukungnya. Dan kenapa mereka bisa sombong, bisa merasa paling hebat? Ya karena merasa tahu dan banyak yang mendukungnya. Yang mendukungnya itu rela sampai, ya istilahnya terus mendukung secara materi, secara moral, sehingga mereka akhirnya terus eksis dan terus bisa melakukan kesombongan. Tapi memang fitrahnya seperti itu. Setan itu lebih banyak, iblis itu lebih banyak. Ya, iblis itu kan sombong. Jadi ketika disuruh sujud kepada Adam nggak mau menerima pembaruan, merasa sudah paling hebat. Kan iblis merasa paling hebat, merasa paling tinggi. Jadi kesombongan itu akarnya atau sumbernya itu adalah merasa paling tinggi, merasa paling hebat, merasa paling tahu, merasa darah biru nih. Kalau darah biru kan alien, alien darah biru, Wisnu gitu, Wisnu, Wiwislinu. Jadi orang ketika merasa darah biru, merasa alien gitu, merasa orang hebat, ya itulah munculnya kesombongan. Dan itu hanya dimiliki oleh iblis, setan. Jadi kalau ada manusia yang sombong dan selalu mengatakan sombong pada orang lain, itulah perwujudan iblis yang ada di Indonesia ini. Banyak orang-orang yang casingnya aja manusia, tapi sebetulnya wujud yang ada di dalam isi dirinya itu ya iblis, ya setan. Yaitu mereka yang selalu merasa dirinya paling tinggi, merasa paling hebat. Orang lain dianggapnya rendah gitu. Nah dari situ banyak juga yang mendukungnya, orang-orang sombong juga. Akhirnya muncul, ana robbakumul a'la, kata Firaun. Agamakulah yang paling benar. Aturanku yang paling benar, Islamku yang paling benar. Padahal Islam itu bukan pengakuan, tapi kelakuan. Islam itu berserah diri pada Allah. Nah, orang-orang yang berserah diri pada Allah, maka akan dikenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu masuk ke dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisami'a, dengan disertai. Jadi kalau orang-orang berserah diri, maka sifat dirinya akan disertai sifat Allah, maka sifatnya Rahman Rahim. Tidak membenci perbedaan. Tidak sombong, karena yang pantas sombong itu hanya Allah. Yang pantas sombong itu hanya Tuhan. Lah manusia apa yang disombongin? Makanya yang menjadi akar permasalahan itu ketika orang merasa tahu, merasa benar. Maka jangan merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Karena iblis pun disebut iblis dan setan itu karena sombong. Jadi sih, yang jadi kalau Anda ingin tahu wujudnya iblis, wujudnya setan, ya lihatlah ustadz-ustadz yang sombong, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling pinter dan banyak pendukungnya. Maka kalau mencari kebenaran, jangan dipilih yang banyak pengikutnya. Justru pilihlah yang sedikit. Karena kebenaran itu hanya sedikit. Dan hanya orang-orang yang mau telanjang. Sedangkan kebenaran itu pahit, bro. Kebenaran itu menyakitkan.
Karena kebenaran yang dipahami oleh orang-orang di zaman sekarang sudah bengkok. Ibarat tangan sudah bengkok, dilurusin lagi sakit. Karena kebenaran itu bukan apa yang dipahami, bukan apa yang dipahapal. Tapi kebenaran itu adalah kenyataan yang dirasakan. Ya, kelihatan kan orang-orang kalau merasa sombong, merasa paling hebat. Sampai punya rumah mewah ini karena apa? Didukung. Sementara saya menyuarakan untuk kembali kepada kenyataan hidup, agar tidak menghayal surga neraka, agar tidak menghayal ini itu, agar tidak menghakimi orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyebut sombong kepada siapapun. Karena citra diri orang yang sering mengatakan sombong pada orang lain karena dirinya sombong. Ya, agar kita tidak melakukan kesombongan-kesombongan seperti itu. Ini malah pendukungnya sedikit, dan yang konsisten mendukung benar-benar secara materi dan lain sebagainya itu hanya beberapa gelintir saja. Yang nonton ya mungkin banyak, tapi saya rasa hanya 2% saja yang benar-benar saling gitu, mutualisme, simbiosis atau simbiosis mutualisme. Saya kan memberi contoh, berbagi. Tapi ya kenyataannya ya cuma disuapin aja, pengennya disuapin, nggak mau berak, nggak mau ikut berbagi. Ya bagaimana saya akan bersemangat tuh, semangat, semangat. Tapi kan ya ngedukungnya nggak ada lagi. Meskipun ini mendukung secara ucapan, tapi ternyata tidak secara materi. Sehingga dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan yang cuma pengetahuan ustadz-ustadz dan ulama yang dipuja berlebihan, akhirnya sombong. Yang memujanya pun orang-orang sombong. Nah, yang seperti itu yang berkembang di Indonesia. Nah, ini akar permasalahannya itu karena mereka merasa tahu, udah gitu didukung sama pengikutnya, dipuja seperti zaman Nabi Nuh. Kemusyrikan pertama zaman Nabi Nuh, ketika kiai dan ulama juga ustadz yang dianggap paling ulama dipuja berlebihan. Padahal ustadz yang mereka puja itu sombongnya luar biasa. Merasa paling tahu, merasa paling benar, merasa paling ganteng sendirilah. Yang memujanya ya gak jauh dari orang-orang, dari sifat karakter yang dipuja. Karena orang-orang yang jujur dan baik dipuja, diikutinya pun oleh orang yang jujur dan baik. Ustadz-ustadz yang sombong, merasa paling hebat dan merasa paling benar, merasa paling tahu, ya dipujanya juga oleh orang-orang yang sombong. Ya itu kan udah magnetnya, udah hukum alam. Makanya ada seniman-seniman sohor yang hebat juga, ketika kita lihat, oh dia mendukungnya, Joker yang didukung gitu. Ya salah guru. Karena walaupun asalnya orang baik, kalau salah pilih guru, ya akhirnya jadi jahat. Jadi menuduh kesombongan pada orang lain sebetulnya karena dirinya merasa paling tahu, merasa paling benar. Nah, keduanya, merasa tahu, merasa benar, didukung dan dipuja. Karena yang paling bahaya sebetulnya dalam ujian kehidupan adalah ketika kita dipuja, ketika kita dipuji, ketika kita digemari, banyak penggemar, banyak pengikut, itu yang bahaya. Bahkan ujian dalam supi pun kesengsaraan membuat orang bertahan dalam ujian itu. Bahkan miliaran, jutaan manusia itu akan lebih bertahan ketika diuji kesengsaraan. Tapi di antara jutaan, miliaran orang, jarang yang lolos ketika diuji pujian, ketika diuji duniawi, jarang ada yang lolos. Padahal itu ujian terberat manusia ketika dia mendapatkan harta, tahta, dan wanita. Itu menjadi-jadi sombongnya. Sama seperti monyet. Ada monyet misalnya, ketika naik ke pohon yang tinggi, itu kan, yang monyet yang satu dikasih puting beliung angin. Monyet itu
pegang erat-erat di atas apa, di atas puncak pohon itu, di atas pucuk cemara, dia pegang erat-erat, nggak jatuh. Meskipun anginnya terombang ambing, puting beliung, nggak jatuh. Monyet yang kedua juga sama begitu. Angin yang besar tidak membuatnya jatuh karena dia pegang erat-erat ke pohon. Tapi ternyata monyet yang ketiga dikasih ujian, anginnya sepoi-sepoi gitu, pelan-pelan. Akhirnya monyet itu ngantuk, tertidur, akhirnya jatuh. Nah, itu perumpamaan ujian kepada manusia. Dikasih kesusahan, dipitnah, dia masih hebat, oh, nggak apa-apa katanya. Semakin banyak fitnah, berarti kebenaran milik saya. Dipitnah nggak kena. Sengsara malah lebih hebat lagi. Oh, karena kesengsaraan itu ujian dari Tuhan. Kuat, tapi ketika, wih, Ustadz yang mulia, tapi suka marah-marah. Kan marah bahasa Inggrisnya mad ya. Kalau sangat marah jadi songet. Tapi suka marah-marah, gitu, dipuja, Ustadz yang paling mulia. Akhirnya apa? Seperti angin sepoi-sepoi. Melenakan. Dipuji, dianggap mulia, dianggap orang hebat. Bahkan mungkin sebetulnya pengikutnya itu nganggap Ustaz ini seperti nabi gitu. Dianggap paling dekat dengan Tuhan. Padahal dia tahu Tuhannya juga baru dari kabar, baru dari hafalan, baru dari ayat-ayat setan. Jadi maksudnya ayat-ayat setan itu ayat-ayat yang dihafal. Tapi dia belum mempraktekkan dalam kehidupannya. Karena ujian terberat manusia itu adalah kesombongan. Dan kesombongan tertinggi adalah ketika orang itu mendapat kedudukan, pujian, dan ketika orang itu banyak pendukungnya. Duit ada, pendukung banyak, dianggap mulia pula. Dianggap paling dekat dengan Tuhan, tapi hatinya selalu gelisah. Selalu marah. Nadanya tidak pernah menunjukkan kedamaian. Nah, bagaimana kita akan dimasukkan ke dalam jannah oleh ustaz seperti itu sementara dirinya saja penuh dengan emosi. Ada kejadian. Jadi di Mesir ini ada apa? Muminya Ramses II ya. Yang memang kelihatannya udah rapuh, udah hampir hancur. Tapi di Mesir enggak ada alat-alat kimia dan lain sebagainya yang bisa membantu untuk namanya restorasi. Bukan restorasi sih, lebih ke pengawetan. Kan itu kan ilmu restorasi dan lain sebagainya, seni, karya seni. Kalau misalnya saya punya lukisan, saya kan punya guru Erling Demster, orang Prancis, dan dia muridnya Pablo Picasso. Saya pernah dapat lukisan lama. Misalnya taruhlah, anggaplah saya punya lukisan monyet. Kalau seandainya lukisan ini pengen bertahan lama lagi, itu harus ke Prancis, karena memang di Prancis ada teknologi pengawetan. Nah, begitupun mumi Ramses ini. Tapi karena pemerintahan Mesir khawatir ini hilang dan lain sebagainya, maka ini dikasih paspor. Sama jadi kayak diperlakukan kayak manusia gitu yang masih hidup. Ada paspornya, ada visanya. Agar apa? Ketika dia terbang ke Prancis bisa balik lagi ke Mesir dengan selamat dan utuh. Jadi terbangkanlah ke Prancis. Itu sampai di Prancis disambut sama Perdana Menteri dan Raja seolah-olah menyambut tamu kehormatan. Padahal itu mayit loh. Diterima dengan baik, disambut gitu. Bahkan pakai apa, sambutan kayak militer gitu, pakai tembakan, dihormati. Karena apa? Jejaknya Ramses ini adalah Firaun yang baik. Tapi kalau pemikiran ustadz-ustadz yang jahiliyah, mereka menganggap Firaun itu jahat gitu. Semua Firaun jahat. Enggak semua Firaun jahat. Sebetulnya Ramses III itu juga baik. Karena apa? Ya karena mau memelihara Musa atau Menhotep. Berarti kan enggak semua Firaun baik. Firaun itu artinya raja, presiden. Dan enggak semua presiden itu zalim. Buktinya kan Mesir peradabannya canggih waktu itu. Ya, kalau rajanya nggak canggih ya nggak bakalan begitu dong.
karena pengertiannya Firaun itu musuh Musa, jadi selalu pendapatnya itu Firaun itu buruk. Padahal kan sebetulnya orang disebut ganteng juga karena ada yang jelek gitu kan. Ini Ustadz ganteng nih, berarti ada Ustadz jelek gitu. Ya sama itulah. Musa dikatakan baik itu karena ada yang jelek kan. Tapi bukan berarti jelek, bukan berarti jahat, nggak jahat, baik. Memakmurkan rakyat juga. Sampai akhirnya mayitnya pun dikasih visa dan paspor sebagai penghargaan bahwa mayit itu mayat itu diterima di Prancis sebagai tamu kehormatan, bahkan ada pizzanya, paspornya. Itu yang udah mati loh dihormati. Dan Prancis sangat menghargai pemerintahan Mesir memakai visa dan paspor untuk mayit atau mayat Firaun yang dibalsem, tapi kan pengen direstorasi dan diawetkan lagi biar lebih awet. Nah, itu cuma cerita gitu. Artinya ketika orang itu melakukan kebaikan ketika hidupnya, bahkan setelah mati pun mayit mayatnya itu masih tetap berharga. Akankah mayat kita berharga setelah mati? Ketika hidupnya saja tidak dihargai. Dihargai itu sama orang-orang yang sombong lagi. Tapi kalau orang yang berpikir cerdas, ngapain orang-orang sampah begini? Dihargai. Ya, tapi kan orang-orang sombong ini masih banyak didukung oleh orang-orang sombong lagi. Makanya mereka bisa enak, leluasa berbicara di Indonesia ini. Padahal mereka itu adalah penyakit-penyakit, virus-virus yang menyebabkan kerusakan pada Indonesia. Ya kalau tidak segera kita imbangi gitu dengan membuat perlawanan, kalau hanya orang baik hanya diem aja nonton, ya akhirnya kebohongan merajalela. Ya kisah itu, kisah lukisan lukisan yang saya bilang lukisan orang yang mungkin dianggap porno, lukisan telanjang perempuan telanjang dari sumur, sebetulnya ada dua, si kebenaran dan si kebaikan. Perempuan itu yang satu kejujuran, kebenaran, dan yang satu lagi si kebohongan. Nah, si kebohongan itu pembantunya, si kebenaran majikannya. Tapi si pembantunya itu jahat, merayu si kebenaran, perempuan yang kebenaran itu putri untuk masuk ke dalam sumur. Karena dalam sumur airnya sejuk untuk mandi di dalam. Ketika si putri masuk, baju kebenarannya itu dipakai oleh si kebohongan, si pembantu itu. Dan si pembantu itu kabur lari, membawa baju kebenaran. Dan keliling dunia. Si kebenaran mau ngejar juga malu karena telanjang. Ya kan? Orang-orang mantan terawakan, ih kok telanjang katanya. Ya kebenaran memang harus telanjang. Akhirnya karena malu dan dicaci maki sama orang, si kebenaran akhirnya kembali ke dalam sumur. Nggak pernah menampakkan dirinya. Jadi kebenaran selalu ada di dalam sumur. Kalau orang-orang yang mencari kebenaran ya harus datang ke sumur. Karena sumur tidak pernah menghampiri gayung. Tapi si kebohongan ini akhirnya berkeliling dunia. Tamasya ke sarang mari. Si kebohongan ini memakai jubah kebenaran. Nah, jadi yang sekarang beredar itu adalah Pinocchio, kebohongan yang selalu memakai jubah kebenaran. Sementara kebenaran berada dalam sumur. Seperti saya waktu sebelum 2019, dalam sumur aja. Cuman kan lama-lama kesal juga gitu ngelihat orang, ih kok kenapa ini Pinocchio diberi panggung gitu. Orang-orang yang bohong diberi panggung. Orang-orang yang sombong dipuja, semakin congkak. Ya, semakin merasa jadi karena dia sudah memiliki tahta, wanita, ya kan, dan harta, akhirnya semakin menjadi. Tapi didukungnya pun oleh orang-orang yang sombong pula. Karena orang yang baik hatinya enggak mungkinlah mendukung ustadz-ustadz atau ulama yang sombong. Ya pasti mendukungnya ustadz yang tawadu. Kalau tawadu kan orangnya selalu merasa rendah hati. Kalau orang Sunda katanya bilangnya tawadu itu tara mawa duit.
karena merasa tidak punya uang, tawar-tawar mau duit, jadi tawadu. Nah, ini jarang sekarang ustadz ulama yang tawadu. Kebanyakan congkak, angkuh, karena merasa banyak dukungan. Padahal godaan terberat itu yaitu angin sepoi-sepoi. Pujian, harta, tahta wanita dimiliki, timbullah kesombongan. Padahal justru kesombongan itu bagaikan telur di ujung tanduk. Itu akan menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal bagi dirinya. Karena manusia bisa jatuh akibat kesombongannya. Saya cuma ngasih tahu, cuma memberi kabar. Ya nanti terjadi, pasti terjadi. Karena itu hukum alam. Yakin itu pasti akan terjadi kehancuran bagi mereka yang sombong. Jika suatu saat dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang sombong, maka tunggulah kehancurannya. Ya bukan ahlinya ngomongin Tuhan, ketemu sama Tuhan juga enggak. Taunya Tuhan juga dari hafalan. Merasa paling benar. Makanya paling bahaya di dunia itu ketika orang merasa paling benar. Dari situlah muncul kesombongannya. Dan keduanya penyakitnya itu tambah akut ketika ditambah dengan kebohongan. Yang memakai jubah kebenaran. Makin akut, tambah lagi pendukung-pendukungnya yang sombong. Dipuja-puja, dielukan, dianggap dewa, dianggap nabi, dianggap orang suci. Padahal mulutnya aja kotor. Kafir yang harusnya untuk menuduh diri dipakai untuk menuduh orang. Al-Quran yang harusnya untuk memerangi diri, memerangi nafsu diri, dipakai untuk senjata memerangi orang lain. Kok kitab dipakai senjata? Agama kok dipakai alat? Tuhan kok dipakai alat untuk jual beli? Dulu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah. Tapi sekarang kok dakwah dipakai usaha? Aneh-aneh aja. Dulu Nabi Muhammad mengislamkan orang kafir. Kenapa sekarang itu ngapir-ngapirin orang seenaknya? Padahal kata kafir di dalam Quran juga untuk mereka yang percaya kitab. Kalau ya mereka yang gak percaya kitab, what the fuck gitu. Gak peduli dengan semua itu. Maka kesombongan itu adalah bentuk yang menyebabkan kehancuran. Kehancuran pada diri dan kehancuran juga pada alam yang ada di dunia ini. Kerusakan dan pertumpahan darah terjadi akibat kesombongan. Ketika Allah berkata, dan hendak menjadikan ciptaan baru, lalu sebagian malaikat dan jin protes, kenapa engkau jadikan Adam sebagai khalifah? Padahal aku lebih dulu. Jadi iblis itu muncul ketika hati dihasut oleh pikiran, ketika pikirannya udah merasa paling tinggi. Aku lebih tahu tentang Tuhan. Taunya dari hafalan tapi bukan dari pengalaman. Aku merasa paling dekat dengan Tuhan. Aku merasa paling Islam. Nah itulah iblis. Jadi iblis itu ketika ada orang yang merasa paling Islam, merasa paling tahu Allah, tapi dari hafalan, dari pemahaman, itulah iblis. Karena iblis itu adalah pemahaman. Setan itu adalah pikiran. Jadi kesombongan muncul dari pikiran. Jadi buah holdi yang dimaksud itu adalah pikiran. Buahnya adalah kesombongan. Kalau pengetahuan kan akarnya, kalau buahnya adalah kesombongan. Nah, ketika orang sudah menampakkan buahnya, maka itulah buah busuk. Jadi buah busuk, kadang-kadang kita nggak perlu menjatuhkannya. Mereka akan jatuh dengan sendirinya. Maka kita tinggal menyaksikan saja, kita nonton saja. Karena buah busuk suatu saat pasti akan jatuh sendiri, dari ucapannya, dari kesombongannya sendiri. Maka ya kita hanya berharap dan berdoa semoga mereka sadar sebelum kebusukan itu menyerang hatinya dan pikirannya, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ya saya sebagai muslim juga, ya kita harus mendoakan yang baik untuk saudara kita yang masih belum sadar. Jangan benci mereka. Kalau kita benci ya sama saja dong dengan mereka.
ya kita harus mendoakan semoga saja mereka diberi hidayah. Hidayah itu adalah kesadaran. Tapi kalau mereka tidak berusaha, ya nggak bisa. Nggak akan terbuka hidayah itu. Kita hanya mendoakan. Dan semua itu ya kerjanya Tuhan, bukan tangan kita. Karena kita tidak bisa merubah apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuasaannya. Ya mudah-mudahan kita semua berdoa, semoga NKRI ini dijaga dari perpecahan dan dijaga dari hasutan-hasutan busuk orang-orang yang sombong. Karena terlalu banyak di kita itu ulama, ustadz yang sombong dan dipuja. Dipujanya ya oleh orang sombong lagi. Ya cukuplah kita sadar diri. Selalu tawadu, selalu sadar kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kalau bukan karena Allah. Makanya serahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, jadi hati-hati dengan hati, jangan merasa tinggi hati. Tetaplah rendah hati. Tapi jangan rendah diri. Percaya diri harus, tapi jangan tinggi hati. Tetaplah tawadu atau rendah hati. Karena itulah yang akan menyelamatkanmu. Kalau Anda udah sombong, itu akan mencelakakan. Dan buah busuk tidak perlu kita jatuhkan. Suatu saat pasti akan jatuh dengan sendirinya kalau dia belum menyadarinya. Itu saja, semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.